Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Jared. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang miskonsepsi pada operasi perkalian bentuk akar. Ya, latar belakang saya membuat video ini yaitu ketika seseorang bertanya kepada saya tentang materi, ya, tentang soal ini, hasil dari dia cuma mengirim soalnya saja seperti ini. Kemudian tentu saja saya akan menjawab. Ya. Ya, bentuk jawaban yang diinginkannya seperti apa gitu. Ya. Apakah berbentuk hampiran, misalnya akar 2 yang sama dengan 1,2 sekian-sekian atau akar 3 yang sama dengan 1,7 sekian-sekian dikalikan atau bagaimana? Kemudian yang bersangkutan mengirimkan opsi jawabannya seperti ini. Ya, tentu saja saya terkejut juga. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, seharusnya kalau berupa hampiran, opsi-opsi yang diberikan juga hampiran, ada koma-komanya, gitu. Tidak mungkin hilang komanya. Gitu. Ya, oke. Okay. Ya, kemudian setelah ditelusuri, saya tanyakan, ternyata ada kunci jawaban dan mereka mengirim kunci jawaban sebagai berikut. Nah, ternyata jawabannya seperti ini. Ya, tentu saja sebagai seorang matematikawan, saya terkejut dengan jawaban ini. Kok jawabannya seperti ini? Dan bahkan di bagian akhir jawaban ditulis 6 akar 6 itu sama dengan 1. 6 akar 6 sama dengan 1. Oke. Okay. Ya. Bagaimana? Apakah jawaban ini salah atau ada kesalahan konsep atau bagaimana? Ya. Sebagai seorang matematikawan, ketika kita mengatakan suatu salah, biasanya kita memberikan suatu contoh yang jelas. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama di sini adalah di sini ada akar pangkat 3. Akar pangkat 3, sementara di sini harusnya ada akar pangkat 2 karena akar pangkat 2 tidak dituliskan. Karena itu di sini ditulis 3 kali 2. Yang ini 2, ini 3 dikalikan pula 2 kali 3. Apakah benar demikian? Oke. Okay. Bagaimana yang saya katakan tadi, dalam matematika, ketika kita mengatakan tidak, kita harus mampu memberikan contoh penyangkal yang bisa diterima oleh orang lain. Dalam kasus ini, karena ini kasusnya adalah untuk anak SMP atau bisa dikatakan belajar matematika yang cukup dasar, berarti kita harus memberikan contoh yang lumayan jelas. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus selanjutnya. Nah, ya. Dan lagi yang ini juga tidak mungkin, 6 akar 6 sama dengan 1 seperti yang dijelaskan tadi gitu. Ya. Oke, kita lihat bagaimana sih gitu, konsep bentuk akar ini gitu. Sekarang kita lihat contoh dulu untuk menyatakan apakah proses dari sini ke sini benar atau tidak gitu. Oke, kita lihat. Ya. Yang pertama kita perhatikan, beri contoh karena di sini akar pangkat 3, kita berikan akar pangkat 3 yang hasilnya bulat. Kemudian di sini ada akar pangkat 2, kita berikan akar pangkat 2 yang hasilnya bulat. Nah, supaya hasilnya bulat. Oke, akar pangkat 3 yang bulat yang paling terkenal itu 1. Tapi kalau 1 di sini ketika kita kalikan 1 kali 1 hasilnya akan 1 lagi. Kita pilih yang terdekat. Akar pangkat 3 yang paling dekat tuh 8. Oke, kita kalikan akar pangkat 3 dari 8. Kita kali dengan akar pangkat 2, kita cari pula yang kuadratnya jelas. Akar dari 9 misalnya, jelas. Nah, ini hasilnya sudah kita ketahui, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Sama dengan 6. Nah, sekarang kita cobakan dengan cara yang diberikan di sini. Apakah hasilnya 6 juga? Kita coba. Oke. Akar pangkat
3 dari 8 dikali akar pangkat 2 dari 9. Kalau berdasarkan jawaban di atas, berarti ini harus akar pangkat 3 dari akar dari 3 kali 2 dari 8 kali 9, atau sama dengan akar pangkat 6 dari 72. Ya, kalau kita cari-cari akar pangkat 6 dari 72 itu ya kira-kira 2, sekian. Ya, ini sekitar 2, sekian. Ya, silahkan aja gunakan kalkulator atau apa. Jadi jawabannya sangat jauh dari ini. Seharusnya 6 sebenarnya akar. Jadi dengan demikian, kita sudah bisa mengatakan kalau konsep ini adalah salah. Ya. Kemudian kita lihat akar pangkat 6 dari 6 sama dengan 1. Nah, apakah ini benar? Ya, apa maksudnya? Misalnya ketika kita punya akar pangkat 4, akar dari 4 sama dengan 2. Ini artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ini artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Karena akar pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, oke. Okay. Selanjutnya pertanyaannya, apakah akar pangkat 6 dari 6 sama dengan 1? Berarti kita juga harus punya kalau 1 kali 1 kali 1 sebanyak 6 kali sama dengan 6. Ya. Ya, ya jelas kalau ini tidak benar. Atau secara sederhananya, kalau kita mengatakan akar dari 4 sama dengan 2 tadi, kita bisa mengatakan berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Misalnya kalau akar pangkat 3 dari 8 tadi, kita juga bisa menuliskan sama dengan 2, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, tetap juga pada konsep ini, kalau kita punya akar 6 sama dengan 1, berarti 1 pangkat 6 sama dengan 6. Ya, jelas sekali ini tidak benar. Ya. Oke. Selanjutnya kita bahas ya, bagaimana seharusnya? Oke. Ya, bagaimana seharusnya? Ya, perhatikan bentuk akar tidak terlepas dari bentuk pangkat. Karena bentuk akar ada juga yang mengatakan itu adalah pangkat pecahan atau pangkat rasional. Misalnya akar 2 itu bisa ditulis sebagai 2 pangkat setengah. Misalnya akar pangkat 3 dari 4 itu bisa ditulis sebagai 4 pangkat sepertiga. Ya, bagaimana aturan dari pengalian bentuk pangkat? Ya. Kita bisa melakukan operasi pada bentuk pangkat jika bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokoknya sama. Misalnya ketika kita mengalikan ya akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari akar dari 2. Tapi di sini kita juga tidak bisa mengalikan begitu saja. Karena ini kalau kita tulis, ini jadi 2 pangkat 1/3 dikali 2 pangkat 1/2. Pada aturan bentuk pangkat, kalau bilang pokoknya sama berarti pangkatnya dijumlah saja. Berarti 2 pangkat 1/3 ditambah 1/2. Berarti sama dengan 2 pangkat 5/6. Dan ini tetap juga tidak sama dengan ketika 2 pangkat ini dikalikan dan bilangan ini dikalikan. Yang hasilnya adalah 4 pangkat akar pangkat 6 dari 4. Tidak sama juga gitu.
kalau kita kembali lagi ke kesalahan konsep tadi, tidak sama dengan akar dari 3 kali 2, 2 kali 2. Itu tidak mungkin sama. Ya. Jadi, harusnya seperti apa? Kalau perkalian akar pangkat 3 dari 2 dengan akar pangkat 2 dari 3, itu ya tidak bisa kita operasikan. Kecuali kalau kita ingin mencari hampirannya saja. Atau kalau kita tuliskan bentuknya udah seperti ini saja. Ya. Selain itu, kalau ingin mengoperasikan bilangan pokok, biasanya itu pangkatnya sama. Misalnya, akar pangkat 3 dikali akar pangkat akar 3 dikali akar 5 misalnya. Ini sama dengan akar 3 kali 5. Ini boleh dilakukan karena pangkatnya sama, dan lagi pangkatnya itu tidak dikalikan seperti di sini, tidak dikalikan gitu. Ya, jadi ini sama dengan akar 15. Ya, jadi ini asalnya mana apa gitu. Misalnya kalau kita punya bilangan berpangkat A berpangkat M dikali B berpangkat M, itu bisa kita tuliskan sebagai A dikali B berpangkat M. Ingat pangkatnya tetap. Ya. Seperti halnya ini juga tadi, bilang pokok, kalau dia bilang pokoknya sama, pangkatnya dijumlah gitu. Tapi bilang pokoknya tetap sama 2 gitu. Ya. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana kesalahan konsep yang terjadi pada satu proses jawaban ini. Terdapat 2 kesalahan konsep yang cukup fatal. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke soal tadi, kalau ditanyakan berapa akar pangkat 3 dari 2 dikali akar dari 3, ini jawabannya cuma bisa kita berikan dalam bentuk hampiran. Ya. Ya, berarti kalau kita kalikan ini dalam bentuk berkoma, misalnya 1,2 sekian-sekian dikali 1,7 sekian-sekian. Jadi tidak bisa kita berikan dalam bentuk jawaban eksak akarnya. Karena ini kalau secara penulisan, ini sudah penulisan yang paling sederhana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.